Belum pernah lagi dia buat pengumuman. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sila terjun ke dalam. Tak pernah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada korang semua karena saya nggak aktif ya di bulan ini tuh membuat video gitu ya. Saya membuatnya itu cuma sekali dalam satu minggu, mungkin dua kali dalam satu minggu gitu cuy. Karena saya lagi ini cuy, saya lagi fokus untuk membangun dapur di rumah sekaligus dengan membuat studio yang baru cuy. Jadi benar-benar saya nggak bisa fokus untuk membuat video-video lebih banyak gitu ya. Jadi saya harap korang bisa paham lah cuy ya. saya harap korang bisa paham cuy. Dan mungkin banyak requestan-requestan korang yang nggak bisa saya turuti ya dikarenakan itu cuy. Masa yang tak bisa bersahabat gitu ya. Masa yang tak bisa bersahabat. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi video dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Sudah cukup lama gitu ya kita gak mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz lagi cuy ya. Di sini saya mendapatkan ceramah Ustadz yang cukup judulnya cukup ini cuy, cukup membuat saya itu rasa ingin tahu gitu ya. Di sini judulnya itu adalah Syamsul Debat, film Mat Kilau 80 juta. Enggak tahu ini 80 juta maksudnya apa ya. Film Mat Kilau 80 juta gitu cuy. Oke, sebelum kita lanjut bantu like-nya cuy ya, bantu komentar juga di bawah, dan buat orang yang baru join jangan lupa di-subscribe cuy. Dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Seperti biasa cuy ya, kalau korang ingin lihat original videonya, korang juga bantu support ya channel dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Nanti saya simpan linknya ya, link video ini dengan link YouTube dari Ustadz juga. Korang bantu support juga cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam suasana yang sangat mencabar pada petang ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, kepada puan pegawai jurutera daerah. Bukan, ya ke tidak, salah. Betul lah. Kepada pada penolong-penolong pengarah, ketua-ketua unit, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bukanlah senang. Saya kata tadi ini kayaknya membahas tentang, memberikan motivasi lagi tentang pekerjaan cuy ya. Banyak juga ya yang undang Ustadz kayak memberi motivasi di bagian apa namanya, kayak karyawan gitu ya. Petang yang mencabar ini kerana selepas iya enggak? Bukan Jumaat ya. Ini memang tak ada perkara lain yang lebih sesuai. Hari yang pertamanya Jumaat, ya? Hindustan, yang keduanya bantal. Hindustan bantal? Hindustan dan bantal. Maknanya tidur. Tidurlah yang paling baik sekali pada petang ini sebenarnya. Oh, tetapi petang, kita diselamatkan ya, dengan program ceramah, kononnya ceramah motivasi oleh Syamsul Debat. Maka semua orang kena datang, dan yang datang petang ini dapat menyelamatkan diri kerana maknanya petang ini kita tak perlu bekerja. Macam tu. Kan? Dan topik kita hari ini adalah daripada biasa menjadi luar biasa. Daripada biasa. Tajuk ni pun kalau diperdebatkan pun kan, biasa. Maka akan ada yang kata ada juga biasa tu lebih baik pada luar biasa. Ada yang cakap luar biasa itu kadang-kadang disebut oleh orang perempuan kepada suaminya, buang tabiat gitu.
Buang tebiat. Dia kata buang tebiat. Luar biasa pula dia hari ni. Tak pernah balik buat bunga, buat bunga. Buang tebiat. Kan, biasa makan tak banyak, tiba-tiba makan banyak. Biasa panggil isterinya dengan nama, tiba-tiba hari tu dia panggil sayang. Hari inilah yang paling kemuncaknya. Dia tak panggil sayang lah, dia panggil melur. Apa melur? Apa melur? Sebab hari ni episod terakhir. Dah, saya tak tengok, saya tahulah. Oh, drama. Kan? Melur. Jadi petang ni kita akan... Nampak apakah jawapan apakah kan? Benar melur untuk Firdaus ataupun tidak. Kan, macam itulah. Jadi, mana kata dia sebut buang tebiat. Selalu ayat tu. Awak ni buang tebiat ke apa? Awak ni buang tebiat ke apa? Kita nak buat perubahan, itulah halangannya. Kita nak berubah menjadi baik, orang sebut kau ni buang tebiat apa? Tiba-tiba rajin ni. Biasa kau lambat, yang datang kerja tiba-tiba awal pula, pahal nak mati apa? Nak mati. Buang tabiat. Bukan buang tabiat. Kita jawab apa? Bukan buang tabiat, tapi nak buang tabiat yang lama, nak ganti dengan tabiat yang baru. Itu jawapannya. Eh? Sayang, buang tabiat apa? Tak, nak buang tabiat yang lama sayang, nak ganti tabiat yang baru. Biar apa pun, biar 1000 Haris datang sekalipun, Firdaus tetap akan tunggu melu. Contoh lah kan. Dan bila sebut, saya teringat bila saya ceramah dekat satu sekolah. Saya suka baca yang tulisan-tulisan yang dia letak dekat dinding, dekat tangga, dia letak dekat pintu-pintu bilik dia. Ada kalimat-kalimat di situ ya. Dua perkara yang paling saya, dua perkataan, dua ayat yang saya ingat kan. Yang pertama, dia cakap Sarawak. Bahasa Sarawak yang digunakannya tu, the beauty of success is not the achievement but the journey, dia tu. Macam tu lebih kurang. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Dan satu lagi, dia sebut, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Nah, ini kalimat yang tu sebab saya kata tadi, kadang-kadang ada orang dia dah biasa. Betulkan buat benda-benda biasa, baik. Kalau buat benda yang tak baik, dia jadi luar biasa, yang itu kita tak nak. Yang kita nak adalah membiasakan perkara-perkara yang baik. Membiasakan keluar biasaan yang baik itu lebih baik daripada membuat keluar biasaan yang tidak baik daripada yang baik. Oh, faham tak tu? Sajalah kan, orang-orang undang-undang memang macam tu. Pasal dia. Jadi alhamdulillah, kita rasa kita akan jumpa lagi selepas ini. Mudah-mudahan semua dapat pengajaran daripada apa yang disampaikan. Sudah habis. Pasti ada orang yang baru datang. Tak, ada yang baru sampai, dah habis ke dia kata. Saya tanya tak. Tu barulah luar biasa. Bukan baru mula ke dia kata. Saya memang ceramah mula dari belakang. Demikianlah ceramah yang... Okey. Jadi mana kata hari ini kita membincangkan tentang keluar biasaan. Yang paling penting, luar biasa itu biarlah lebih baik daripada kebiasaan yang tidak baik. Bila kita sebut tentang perubahan, semua orang boleh berubah. Betul. Berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Nana pula JKR, Jabatan Kerja Raya, dikaitkan dengan macam-macam unsur-unsur duit tepi. Duit tepi? Saya dah semak dah. Semua JKR macam tu kecuali JKR Sarawak. Yeah. Cara dia tu macam tak, macam bukan luar biasa ke apa? Betul lah, yang tu semangat kita nak. Maknanya cukup lah kan. Orang nak cakap pun cakap lah, tapi kita jaga diri kita. Kita jangan sibuk tunjuk orang, jaga diri kita. Sebab saya nak beritahu, siapa yang kerja dengan JKR dia takkan kaya. Itulah gitu. Semua jadi panik gitu. Terang cakap, orang takkan kaya bekerja di sini. Panik. Tapi kalau ada orang tu kaya dengan kerja JKR, something wrong somewhere. Tak, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kaya itu subjektif. Bila sebut kaya, jangan risau ada orang lagi kaya daripada kita. Betul.
Tapi Prophet Muhammad, kepada yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Anak-anak Adam, mana manusialah, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tidak ada rasa puas. Tak pernah cukup. Manusia ya. Hanya orang perempuan. Dia dah pakai handphone tu. Puan hati lah. Puan hati. iPhone 13. Ambil kau. Tiba-tiba keluar iPhone 14. Kau dah tukar lah. Kau dah tukar lah. Betul tak? Ya. Tak pernah puas. Dulu rumah besar. Kan? Rumah besar dekat Kuching. Dia nak besarnya rumah tu. Tiba-tiba ada rumah lagi besar lagi. Orang tak heran lah. Sentiasa akan ada perubahan. Itu sebab saya kata, manusia ni kalau bagi dua lembah emas yang Nabi sebut tadi, dia akan tetap minta lembah yang ketiga. Tapi Prophet Muhammad juga pesan, dia kata, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan dia juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini yang sulit. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi boleh kaya tak dekat JKR? Boleh. Boleh. Dengan satu syarat, merasa cukup dengan apa yang kita ada. Bila kita rasa tak cukup, itu yang kita sibuk cari duit-duit lain. Kita sibuk nak cari, kononnya itulah kekayaan. Tak. Itu sebenarnya kemusnahan sebenarnya. Sibuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Berapa minggu dah korang geram menengok perangai Firdaus? Yang mengajar cinta di entah apa-apa tu. Drama lagi. Contoh. Tak ada orang share dekat dalam dalam Instagram. Saya tengok gazette pun geram. Saya tak tengok cerita tu. Masa bila dah ceramah pagi petang malam. Kan? Tapi makna nak begitu tu lah dia manusia. Bila pernah tak tengok orang main damaji tu? Perasa tak? Pernah main tak damaji tu? Oh, ini orang yang sedang main, dia tak nampak mana dia kena makan. Orang yang dekat luar, makan tu, makan tu. Oh, ini tu. Apa namanya kalau di Indonesia cuy ya? Yang makan-makan. Tapi kalau kita di kampung, cakapnya itu aja cuy ya. Main, makan-makan gitu. Makan-makan. Saya pikir tadi ini cuy. Apa lagi? Betul tak? Main luar tangga. Itu mengenang bila kita berada dalam satu dunia yang kita rasa dunia yang kita tak nak dengar pandangan orang lain, susah hidup kita. Orang yang tegur kita tu sahabat kita sebenarnya. Mbak kata pepatah Cina, woman. Oh, saya tak payah cakap Cina lah. Saya tahu juga lah bahasa Cina sikit-sikit. Yeah, yeah. Woman to say jaren. Kita semua sekeluarga lah masa kan. Cuk ni cangkong ah. Ha, tak tahu lah. Ni wa ai ni yong tu she. Wa ai ni yong chi fe. Janganlah. Lagu tu dinyanyikan oleh Teresa Teng. Teresa Teng. Tak. Pepatah Cina tu kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Wah. Kita hari ni suka orang puji kita. Macam belon. Puji-puji pun kita kumbang. Kumbang kan. Buat apa? Biar orang tegur kita untuk kita memperbaiki kesilapan kita. Itu yang lebih penting. Jadi sekarang ni kita daripada biasa. Apa yang biasa? Pemalas tu biasa. Kalau rajin luar biasa. Betul tak? Tak ikut peraturan. Eh, dilamai pun tu yang lambat hari ni. Biasa. Biasa. Terlambat kan? Biasa tak ya. Tak maksud lambat, lambat datang kerja. Bukan lambat ceramah. Tak, saya tak cakap pun. Saya okey je. Kan? Silakan, silakan. Berarti ada yang, silakan, ada yang terlambat ya. Dah. Silakan, silakan. Ada lagi, ada. Kalau ada boleh, biar saya jaga pendaftaran ke depan. Tak, saya teringat kan, ada satu, saya pergi satu seminar lah, satu seminar di Ipoh. Seminar tentang perundangan, penjawat awam. Bila saya pergi kat sana, ada seorang tu, dia jaga kaunter pendaftaran lah. Okey, cik, silakan. Okey, cik, daripada mana? Okey, cik, kita nama cik kan? Okey, nama IC, lepas tu, okey. LO dia bawa. Okey, okay, tak sini. Okey, terima kasih.
Okey, cik boleh masuk cik, eh? Kejap lagi kita nak mula dah ni. Masuk, silakan. Okey, okey, masuk. Kejap lagi nak mula dah ni. Okey, okey. Kejap lagi berceramah sampai. Rupanya bila kita masuk, yang jaga kaunter tadi dia yang berceramah. Tiga hari dia ceramah. Dan akhirnya dia yang menyampaikan sijil. Dia juga yang ambil gambar. Okey, semua beratur-beratur ambil gambar. Dia ambil gambar. Tapi tak bersebelah, seorang tak ambil gambar. Korang ajar betul. Multitalent. Kaya-raya dia. Memang jimat betul lah, dia tak perlu korang lain. Dia seorang. Macam itulah keadaan dia kan. Itu yang saya teringat tadi tu, bila jaga kaunter pendaftaran tu. Jadi luar biasa ni macam mana pun kita kena fikir, yang luar biasa ini adalah yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tak nak lah yang daripada kita dah rajin tiba jadi malas, kita tak nak lah. Kita nak daripada malas jadi rajin. Daripada kita tak amanah jadi amanah. Masih belum terlambat sebenarnya. Kita tahu kita buat salah. Tak ada siapa yang tak buat salah dalam dunia ni. Semua buat salah dan silap. Betul. Mungkin kita pernah terbabit dengan apa-apa yang tak perlu. Dia dedahkan kau tahu aku dulu. Apa duit aku tak ambil. Tak perlu cerita dengan orang. Tak perlu kau naikkan notice board tu. Notice board yang kerja-kerja yang diiklan kata tak ada dekat situ. Saya pernah ambil ni. Tak payah. Cukup kita menginsafi diri kita. Kita tak nak buat salah lagi sudah. Semua orang pernah buat salah. Betul. Maknanya orang tak tahu. Maknanya Tuhan nak tutup aib kita. Sudah-sudahlah. Kita buka buku baru nak jadi yang lebih baik. Itu sebabnya selalu orang saya pun kan, SPRM pernah panggil saya untuk bagi, bukan bagi keterangan, bagi ceramah. Kau cepat berubah muka kau, pahal. Sabar dulu. Biasa sangat dah tu, biasa sangat. Cuba jadi luar biasa dengan sampai habis. Takkanlah kan, macam tu. Saya memberi ceramah tajuknya integrity, bayangkan. Bukankah patut dia ceramah kat aku tajuk tu? Akan luar biasa tu. Jadi integriti ni keutuhan, ketelusan, kejujuran, kesempurnaan, itu adalah integriti. Integriti berasal daripada istilah you all. Kejuruteraan, you all. Hari ni campak lah, melorot-lorot. Kan? Kejuruteraan, saya teringat saya ceramah di Perak. JKR PWD. Kan? PWD bahasa Inggeris lah kan? JKR PWD. Jika kau rindu, pandang wajah dinda. Tak, tajuk dia macam tu. Bukan saya buat. Dia buat tajuk macam tu. Saya ingat lagi saya ceramah first slot, 2 jam. Lepas tu Datuk Sarimah ceramah slot yang kedua tu. Datuk Sarimah kan, dia cancer survivor kan? So, bila dia datang, grup dia datang. Okey, yang ni. Semasa saya tengah makan tu, Datuk Sarimah punya grup datang. Okey, yang ni tolong alihkan. Yang ni dia tak makan. Yang ni tak. Yang ni jangan. Sebab dia ni. Saya kata, tak apa. Kau nak alih, kau tunggu aku habis makan dulu. Faham? Aku belum habis makan, kau suruh alih-alih. Tunggulah dulu. Kan? Jadi, mana kata dalam hal ini kita bertukar kepada keluarbiasaan yang lebih baik. Apakah yang kita perlu ada? Semangat yang perlu ada dekat tempat kerja kita. Yang pertamanya, semangat yang perlu kita ada adalah kita kena sedar bahawa semua kejayaan tidak datang tiba-tiba. Betul, Cik. Sabar banyak-banyak. Bukan tiba-tiba kita dapat duduk kursi yang di depan. Jangan cemburu. Dia orang duduk depan, duduk depan. Kenapa macam tu? Yang depan ni tanggungjawab dia besar. Kalau boleh mereka ni, kan best kalau dapat duduk belakang. Dengan harapan ya. Orang balik, kita balik, orang tak perasan. Cuba tengok tadi. Bukannya penuh depan dulu, belakang dulu. Lepas tu ke depan, dah tak ada tempat. Baru dah depan kan? Kata dah lama tak tengok Samsul depan. Kan, kenapa duduk jauh-jauh? Kan? Saya ucap terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang bukan Islam, yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya Syamsul Debat. Ada. Kau jangan panggil aku dekat airport sini, itu. Ya? Hai, Ustaz TikTok. Sabarlah tu. Pahal pula. Lucu tu. Sahabat-sahabat yang bukan Islam, yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya Syamsul Debat. Kau jangan panggil aku dekat airport itu. Hai, Ustaz TikTok. Sabarlah aku. Pahal pula. Ustaz TikTok. Tadi pagi tadi dekat King Laksa. Lagi dah cat. King Laksa pagi tadi.
Kan, saya tak sepatut sebut nama tempat tu. Dia tak taja ceramah kita ni. Masih saya sampai kat sana, ustaz nak ambil gambar ke, ustaz boleh tak? Eh, tak salah orang ni. Salah orang tak? Oh, ya, saya tahu. Saya tengok pun saya tahu. Yeah. Eh, siapa saya? Hadi Putra ni. Betul. Tanya-tanya tim saya betul tak betul? Bukan saya buat cerita. Berkilau. Saya terus masuk bilik air. Tengok mulu. Langsung ambil ini keris yang berkilau. Namaku Mat Kilau. Macam tu. Tak adalah. Betul. Kadang-kadang kita ni, itulah luar biasa ni, macam mana pun kita pilih kebaikan. Nak jadi yang lebih baik. Yang pertama, sifat-sifat kita tahu adalah pertama, kejayaan bukan tiba-tiba datang. Kita kena usaha. Sama banyak-banyak. Tengok hari ni kan. Salah satu pencapaian kita adalah berjaya membesarkan anak kita. Contohlah, contoh paling simple tengok. Berapa ramai anak dia semua dah masuk asrama kan? Ya, banyak-banyak. Ha, tanya puan ni ha. Dia dah mula dah rasa sunyi rumah kita bang. Betul. Rumah dah rasa sunyi. Dulu hari-hari hantar anak sekolah, sekarang masih hantar anak sekolah, bergaduh hari-hari. Orang perempuan macam itulah. Kalau bawa anak pergi sekolah mesti bergaduh. Cepatlah, lambat aku. Berapa dah ni? Kalau lelaki dia akan siap awal. Lagi ni. Tak, dia siap awal hantar anak pergi sekolah tapi dia tetap lambat pergi kerja. Itu yang kena faham. Oh, perempuan bergaduh. Ni kenapa ni? Apa ni? Tak siap ni baju apa pakai ni? Seluar ni kenapa kotor ni? Apa tu? Semua faham. Sampai kat sekolah, kasut mana kasut? Kasut. Pernah berlaku tak anak tak pakai kasut sekolah? Sebab mak dia bising. Biasa proses panjang, tiba-tiba anak dah besar. Dah tak ada siapa kita nak marah. Masa kita cakap, rindu rasanya hantar anak pergi sekolah. Itu yang berlaku pada saya. Yeah. Anak saya sebut, dah tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar anak pergi sekolah penting. Yang kedua anak saya sebut, tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam? Pasar malam mustahak pada dia. Orang lelaki nak nampak hebat pasal malam. Bila jalan, nak apa? Ambil. Pasal malam bolehlah kau buat macam tu. Cuba pasar raya kau buat macam tu. Tak meninggal lah buat. Gua penasaran dengan pasar raya ini cuy ya. Kata ustaz selalu pasar raya itu kayak barang-barang di sana itu memang mahal kah atau gimana gitu ya. Kalau diperbandingkan dengan pasar malam gitu ya. Tapi kalau ustaz cakap kayaknya mahal-mahal barang di sana ya. Dan ayat yang ketiga anak saya selalu sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Wah, boleh tengok YouTube, boleh tengok TV apa semua kan. Tak, nak beritahu bahawa selalu ayah dia tak ada kat rumah. Dia kangen begitu ya. Itu sebab lelaki kalau balik, kita sibuk macam mana pun, balik rumah, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu, tengok anak tu. Ramai betul anak dia. Masuk bilik sendiri. Anak dia ramai betul. Masa bila lah kau besar? Tiba-tiba dah besar. Kemudian masuk milik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau membesar? Tidur macam ni pula tu. Manalah aku nak tidur ni. Alih tangan perlahan ni. Berat. Kata guru, ini sebenarnya sudah berapa kali video ustaz saya reaksi bahas ini ya. Maksudnya jokesnya ini. Tapi itu selalu buat saya kelakar cuy. Apa selalu buat saya tertawa gitu ya. Tersentak tu. Ah, lambat balik. Dah kena marah. Proses. Proses panjang. Kejap je. Jangan risau. Dan tiba-tiba tanyalah orang-orang lama. Bila setiap kali keluar perkeliling yang ditangani oleh jurutera daerah, JD. Ataupun pengarah. Dengan ini dimaklumkan mulai berapa hari bulan semua setelah kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak hendaklah begini-begini, tidak dibenarkan lagi begini, hendaklah buat begini-begini dan begini-begini. Kau dengar ayat yang biasa. Kau orang yang muda-muda ni buatlah, kak dah nak pencen. Kak dah nak pencen ni. Aku tak nampak pun ayat tu beritahu khusus pada yang baru kerja. Gemar bagi alasan macam tu.
Saya masa handle team building baru-baru ni, ni antara benda yang saya betulkan. Kita kena positif dengan semua arahan yang diberikan. Sebab kena faham, arahan diberikan tu setelah perbincangan dibuat. Nampak? Ha. Yang kedua, kita kena ada komitmen bila bekerja. Komitmen tu kadang ada, ada hari ada komitmen, ada hari tak ada komitmen. Yang komitmen ni diberi, minum mesti. Hari ni kita minum kat mana? Sampai kat pejabat tak tahu kaya buat kerja, bincang episod drama malam tadi. Kesian dengan Arumi tu kan. Sabar je dengan Jad. Bisik-bisik gelora. Ha, contohlah kan. Jom. Patut kat mana nak minum ni? Nak minum kat mana? Minum kat Siah. Minum sampai pukul 10:30. Lamanya minum. Terjumpa pula dekat lobi, terjumpa kawan kampung. Eh, kau kerja kat sini kan? Haa, dah lama dah ke sini. Jomlah pergi minum. Minum lagi. Aku berlepas minum. Enggak ada lah minum. Minum lagi. Sampai kat pejabat, aku 12 lebih. Aduh, 12 tengah nak kena jemput anak. Aduh, tak ada suami, tak ada jemput anak. Ini kena jemput anak. Dia cakap sendiri tau dekat dengan semua orang. Tapi dia cakap sendiri. Aduh, eh, cover pejabat tau nak jemput anak aja. Takut jam. 12 tengah dah keluar. Pukul 1:30, pukul 2 tak balik lagi. 2:30 pun tak sampai, 2:45 pun sampai. Teruk betul jam hari ni, orang tak tanya pun. Sibuk sendiri. Weh, petang ni nak minum kat mana ni? Kat mana nak minum petang ni? Minum lagi petang tu. Tak. Bungkus je. Bungkus sampai kat pejabat dah pukul 3:45. Ya. Kemudian baru buat kerja, tak. Tengok apa tu, tengok jam. Ya Allah. Kerja sekarang tak rasa kan, tiba-tiba dah kumpat. Bukan tak rasa, memang tak kerja tu. Masalah dia. Nak betulkan tu. Nak kena betul. Komitmen. Kemudian fokus. Datang pejabat kerja. Bukan buat benda lain. Ada orang datang pejabat on time, balik on time. Hole in one. Pukul 5:00. Dia dah ke depan tu. Orang lain lalu. Beratur. Ekspresi untuk Ustaz. Dapat 61, dia kena usaha awal sampai di sana. Maknanya tak kerja juga 2-3 minit sebelum tu. Kena betul kan? Pak cakap bukan lama pun. Tak perlu sampai kita nak ni. Ini sebenarnya singgungan halus. Ustaz, kami kena sampai awal di rumah. Kami ni ibu, kami ni isteri. Oh. Habis yang lelaki ni, tak ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab juga, tapi mereka lebih tenang. Yeah. Lagi-lagi tenang ya. Saya tengok muka pada pukul 5, tengok dekat traffic light itu semua macam mana. Orang perempuan bawa kereta dagu atas tereng. Bodoh traffic light ini. Bodoh traffic light ini. Tepilah tin. Kereta tu rosak, aku dah bagi nombor signal apa. Orang lelaki dia buat relax je. Tanpa yeah. Dah lambat lah. Yeah. Dia tengok peratur panjang dekat mesin pancikat. Orang lelaki. Weh, lambat. Lambat lagi lah. Minum dulu. Iya. Minum dulu. Dia sampai lambat kat rumah. Hey, lambat bang ini. Banyak kerja. Yeah. Orang lelaki macam tu lah sebab dia tak nak menyakiti hati isteri dia. Takkan dia nak cakap orang beratur panjang sangat. Ya, abang pergilah minum dulu. Tak boleh. Abang buat kerja untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita kan? Ya. Yeah. Drama sangat. Iya. Oh, perempuan. Aduh, cepatlah. Eh, lambatnya. Dia perempuan cakap, berlari-lari. Sampaikan lepas tu, belum cerita lagi perempuan. Tak nak naik. Kau naik motosikal, tak ada masalah, jam. Saya tak nak naik motor dengan abang. Tudung saya kedut. Pasal tudung je. Duh. Pakai anak tudung saja, pakai helmet, tudung tu sangkut kat hanger. Lepas tu terlelap kan. Jaga tinggal hanger je. Tudung mana tudung. Hari tu kerja pakai helmet. Pakai helmet kerja. Fokus pada kerja. Ada orang tu datang pejabat, dia sibuk dengan benda-benda lain. Dia jadi entrepreneur, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat.
peniaga ya. Kalau macam tu cara ketawanya tentu ada sasarannya. Emang sih ya, pasti ada cuy. Yang apanya usahawan seperti itu ya, berniaga. Kan, nah. Tak beli tak apa, tak beli tak apa, tengok aja dulu, tengok aja dulu. Tak beli tak apa, siapa tak apa yang bagi-bagi. Kemudian apa dia? Ha, dia dah tunjuk dah siapa. Kau berniaga. Kita ni kena ubah tu, kena ubah. Tempat kerja, kerja tutul. Sebab persoalan nak kita tanya adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kejap lagi saya akan share tentang tanda-tanda keberkatan rezeki kita. Dan begitu juga dalam bekerja ni sebenarnya yang paling penting adalah kita kena konsisten dan juga kita kena istiqomah dalam apa juga yang kita buat. Tak boleh hari ni rajin, besok malas, seminggu kerja balik, okey balik, lepas tu baru nak ambil mood. Tak boleh, kita kena sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Sebenarnya mood sih ya. Kan JKR, apa dia punya motor? Bukan motosikal. Bukan motosikal kah? Saya dengar tu cakap. Motor. Apa dia? Efficient? Dah ini jabatan kerja raya ke tidak? Apa dia? Jangan risau-risau. Ya ke tu? Motonya ya? Iyalah kot, ambil je lah yang tu. Jadi apa yang perlu ada? Okay, ni saya bagi beberapa poin. Pertama, dalam kita bekerja, benda yang kita kena terap, kita kena install dalam diri kita. Mana kena masukkan? Makan bila kita ada phone, ada semua, ada beberapa perkara kita akan install. Kita akan masukkan dalam phone kita. Terutamanya kamera 360. Supaya kita boleh pastikan gambar kita yang ada dalam tu yang elok-elok saja. Yang baik-baik je gambar kita. Gambar yang tak baik kita tak letakkan. Gambar yang kualiti dia lain macam HD. Berkilat, yang gelap pun jadi putih. Yang putih tu jadi macam gelap-gelap sikit, tan sikit. Macam tu kan. Baru-baru ni sepupu saya daripada Germany baru datang. Dia kata rupanya di negara Germany ni, dia kata memang dia kalau boleh dia nak want to be tan. Dia kata macam tu. Dia nak jadi tan sikit kan. Dia cakap Jerman kan pelik sikit. Kau sekarang kaku. Macam tu lebih kurang maksudnya. Jadi kadang-kadang boleh adjust. Tapi sebenarnya yang kita kena install dalam diri kita adalah perkara-perkara baik. Yang ni supaya kita jadi luar biasa. Apa dia? Yang pertama, jujur. Jujur. Nampak dekat traffic light tu merah, berhenti. Wah, luar biasa ni. Suami kau pahal tiba-tiba dia berhenti ni. Biasanya kalau setakat kuning tu memang dia kejar. Kan? Dia akan pastikan dia takkan berhenti. Dia nak cepat sampai. Hari ni dia relax. Hai bang, berhenti pula hari ni? Tak apalah, masih ada masa lagi kan? Berubah. Nampak tak? Jujur. Kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Projek aja sekian-sekian. Tapi dah jadi macam ni. Jangan. Cinggungan. Klaim mileage pun tipu. Jangan. Jangan. Tu belum cerita lagi. Kalau pergi kursus 3 hari 2 malam. Biasanya hari ketiga akan berakhir pukul berapa kursus hari ketiga tu? Kalau khusus 3 hari 2 malam, hari ketiga biasanya habis kau apa? Kau 12. Soalan ni bersama kawan-kawan dia. Kau balik pejabat balik tak? Kalau tak balik, tak balik sama-sama. Kita cakap aje lah kita ada kerja. Kita lambat balik tak sempat balik pejabat. Kita cakap je macam tu, boleh tak? Jangan tu kita balik ni, jangan kau seorang balik nanti bersusah nak jawab. Tak jujur lah tu. Kalau dekat, baliklah sekejap. Kalau dekat. Siapa kata? Seandainya hari ketiga itu jatuh pada setengah hari, anggaplah selebihnya adalah hari cuti. Bonus. Kena ada. Kena datang kerja. Saya tahulah, saya dulu pun buat macam tu. Hari ketiga ya bincang. Balik pejabat lah. Balik pejabat lah. Balik pejabat. Banyak kerja yang nak diselesaikan. Jujur. Jangan tipu klaim. Mileage. Pergi kursus yang sama, pergi tempat yang sama. Kenapa mileage awak lagi besar, lagi banyak daripada dia? Tempatnya sama. Jawab dengan jujur.
Jangan kita marah, ah macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia buat macam tu. Betul, betul. Dia buat query. Kena jawab. Jawab dengan jujur. Memang klaim saya tinggi kerana pertama, saya tak tahu jalan. Yeah. Yang kedua, dekat roundabout yang paling besar dalam Kuching ni, saya pusing kat situ je 5 kali. Memikirkan manakah susur yang sepatutnya. Yang ketiga, saya ini wanita. Saya agak lemah dengan GPS. GPS? Eh, bukan parti tau tu, yang map tu. Oh. Ya lah. Dengan map tu kan, orang perempuan bagi jaga map boleh bergaduh dengan suami tu. GPS, ya, ya, ya. Sudahnya suami bawa kereta, dia tengok map. Okay. Jauh lagi bang, sikit, sikit, sikit. Jauh map, ah, ikut je lah. Ya, laki-laki. Kalau perempuan jaga. Okay bang, depan lagi. Simpang kan? Belum, 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 belum. Abang, abang, situ simpangnya bang. Memang cari sebab gaduh je tu. Wahal dah ada instruction, turn left. Lagi 100 meter belok kanan. Ya, padahal tak, ada itu ya. Tapi bukan orang sinilah, tempat lain. Jujur. Yang kedua, jaga amanah. Amanah. Ya. Duit kalau banyak tu peruntukan bukan untuk kita habiskan dengan semaksimum mungkin. Kira yang terbaik berdasarkan buat comparison, itulah yang kita ambil. Amanah jaga. Jangan ingat, ah tak apa, bukan duit kita, salah tu. Bukan duit kita, tapi bawah amanah kita. Kena jaga. Nampak eh? Dekat pejabat, bawa anak. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Ambil kertas ni, conteng. Nak ambil pen. Kertas dengan pen JKR punya. Betul, nampak benda tu simple aja. Tapi itulah salah satu asbab bermulanya amanah yang kecil-kecil tak jaga. Macam mana nak jaga yang besar? Wah. Nampak tak? Singgungan eh, banget jaga, ini. Jaga amanah ni. Kemudian yang ketiga, jaga ukhuwah. Biasa dengar bergaduh sama pejabat, biasa dengar, tapi kita nak ubah. Kita nak bahagiakan suasana dalam pejabat. Buang perasaan tamak. Buang perasaan sombong. Tamak. Buang sombong. Perasaan dengki. Tamak. Itu dah selalu menang, ada. Dah kau dah dapat dah APC tahun ni, cukuplah. Bergaduh lagi. Kenapa dia boleh dapat APC? Macam dia seorang aja kerja. Cuba tengok eh, APC ni bukan apa sangatlah, betul tak? Yang pertama apa? APC dapat apa? Nah, cuba kau sebut sijil dulu. Nampak sangat kau nak duit tu. Nak, nak tamu sijil. Sijil tu yang pertamanya. Duit tu iringan tau. Sertifikat ya, sertifikat. Duit. Kemudian, pertama sijil, anugerah perkhidmatan cemerlang. Kedua. Tapi real sih sebenarnya. Orang itu pasti mikirnya langsung ke duit gitu ya, bukan sijilnya gitu ya. Uang. Sagu hati sebanyak RM1,000. Betul? Banyak ke 1,000? Ni, cawangan sumber manusia. Bahagian semua manusia dia dah tengok dah senarai penerima tahun tu. Ya, ya. Di atas kepala surat dah tulis sulit dan rahsia. Dia pun telefon. Hello. Ya, ya. Kau nak belanja aku apa ni? Ya, ya. Biasa tak berlaku tu? Pasti, kau nak, pasti. Kau nak belanja aku apa? Kenapa ni? Tak faham lah. Tanyalah kau dapat PC tahun ni. Ya ke? Ya, ni surat kat tangan aku ni. Ya ke weh? Betul ke? Betul. Tapi ingat eh, jangan cerita dengan orang. Sebab sulit dan rahsia. Tapi dia cerita. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Bau bunyi lah mulut ikan. Bila nak belanja? 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 Itu yang muka dia boleh naik atas pentas terima daripada pengarah tu. Sebab modal dah banyak keluar. Rugi. Nampak tak? Bergaduh. Tak payah. Jangan dengki-dengki dengan orang. Kadang-kadang orang lelaki dia tak apa. Orang lelaki dia tak puas hati dia cakap terang. Eh, macam mana kau boleh dapat APC tu? Lagi-lagi. Cuba cakap dengan aku. Kerja sama, ponteng sama. Macam mana dapat? Lelaki dia akan cakap terang. Itu lelaki.
Eh, tak, mana aku tahu, tapi aku rasa lah, sebab selama ni kalau aku buat kerja, kalau bos suruh buat, aku buat. Walaupun aku pun tengah kau, kerja siap. Yeah. Yalah, aku tanya je. Lelaki macam tu. Macam tu. Perempuan. Depan puji ni, tahniahlah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua selarakan kawan dia. Terlupa, termasuk yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Menangis nak baca mesej tu, kenapa? Aduh, kenapalah si Pulan tu boleh dapat APC, tak patutlah apa semua. Tu sebabnya ada setengah pejabat tu dia wujudkan apa anugerah-anugerah yang lain supaya nak bagi semangat. Tak payah bagi duit pun tak apa, yang penting dapat sijil tu. Kan? Contohnya, markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Bagi dia. Anak, eh, mama. Yeah, anaknya. Mama, mama dapat markah A ni. Ha, memanglah mama kerja pun, mama kerja betul-betul. Nampak tak? Tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Betul tak? Kau pergi balik lah, muntah darah. Ha, nanti tak dapat sijil. Nanti tak dapat sijil. Ha, nampak? Tak balik dia. Tahan. Nampak tak? Memaksakan diri. Yang ketiga tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai, dapat sijil. Anak bertanya, Ayah dapat apa? Tak pernah punch card merah. Tu apa maksudnya? Ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat pergi kerja. Uish. Biasa tengok ayah lewat je. Ada caranya. Kurang ajar betul. Kurang ajar ni bapak. Ha, kan? Ha, tu tambah anugerah. Yeah. Kemudian uhwah ni jaga, buang perasaan dengki. Dengki macam mana? Ha, dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Ada je tak puas hati dengan orang. Eh, dengarnya kawan kita tu naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu. Dengki lah tu. Eh, dengar anak dia dapat semua A, SPM, macam anak dia seorang pandai. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Curi. Cuba kita jangan dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Oh, senanglah kita nak minta tolong lepas ni. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya. Ui, boleh kita tumpang, tak payah si minyak, bawa tidur je. Kau orang kan gemar kapul kan, pergi kerja kan. Ada orang yang menumpang rajin, si minyak tak rajin. Yang seorang tu pula, eh, dengar-dengar anak dia dapat semua A. Ui, bagus betul, ada juga anak staff kita kan, yang pandai-pandai, tak sangka kan. Okay. Senang. Dengar-dengar kan, Haji apa tu, Haji yang dah pencen dulu kerja pejabat kita tu, yang mana, yang umur 85 dah tu. Haa, kenapa? Ini gua gak tahan ni. Cuba cakap, biarlah dia kahwin, dia kan memang dah hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Langsung kau lah. Malam pertama mati tu, jangan. Tak baik. Cubalah cakap yang baik-baik. Kalau tak puas hati sangat pun, cakaplah. Baguslah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Okey. Atau pun tanya perempuan tu yang umur 25 tu, dek, macam mana minat sangat abang Haji tu? Kan dah banyak umur dia. Macam mana nak cakap eh? 25? Macam tu lah. Dia pertama, abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu dia dia romantik. Ambil kau. Romantik orang tua tu. Dan setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak tahu mana. Mana balik apa? Ni contoh. Contohlah kan. Ini jokes ustaz ya, yang selalu saya dengar juga itu. Tapi dia selalu kelakar gitu. Jadi makna kata yang baik-baik aja fikir, jangan fikir yang tak baik tu. Nah, senang. Kemudian percaya pada hikmah. Setiap satu benda yang kita buat, contoh kita kerja tapi tak naik pangkat, sabar, tentu ada hikmah. Kita buat kerja,
Asyik dia je kena puji. Kita tak kena puji. Tak apa. Sebab kita bukan nak kejar pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi ada hikmah. Sebab kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawa. Kita akan rasa tenang. Rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki yang lain. Ada orang tanya saya masa PKP itu. Soalan, ustaz nak tanya sikit. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Saya kata tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Saya kata, ya pesan lah. Jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Betul, betul, betul. Kadang-kadang kita nak naik pangkat tak dapat. Jangan kecewa, mana bukan rezeki kita. Betul, betul. Tapi betul, ada rezeki lain. 10 perkara kita nak, Tuhan bagi 7. 3 yang tak dapat tu kita bising malam tadi. Berapa ramai yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur? Tengok Netflix, tolalap. Tengok handphone, bop, telaga, tolalap. Tiba-tiba pagi tadi tak minta panjang umur malam tadi. Pagi tadi hidup lagi. Nampak tak? Rezeki. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Itu antaranya lah. Kenapa rezeki dapat suami yang penyayang? Hikmah dia. Kita tak dapat yang bangkat tapi dapat suami penyayang. Tak terbayar dengan RM1,000 tu. Nampak tak? Suami balik. Sayang. Sayang abang mana ni? Sayang abang. Abang dekat dapur lah. Mengada lah. Yeah. Apa pula mengadanya? Abang rindu sangat ni. Yeah. Main kat depan eh. Temankan abang. Abang kejap. Saya kerja sikit ni. Kita tak apa abang ke dapur. Abang. Bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia. Korang masalah korang bila suami kau jadi macam tu. Ni nak mati ni. Nak mati dia. Nak mati. Tapi bila suami tu kurang, karang, kau marah. Abang cubalah ada perasaan sikit. Saya ni bukan tunggul, batu tau. Walaupun saya ni penolong pegawai, penolong pengarah di JKR. Saya pun ada perasaan tau. Yang mah heboh kan? Dah mati. Itulah, longkang V-shape, U-shape. Dengan side table, tak apa-apa tau. Jodoh. Isteri yang tak faham tu, dia nakkan belayan kasih sayang. So hikmah dia apa? Hikmah dia keluarga bahagia. Balik rumah anak tanya, mama okey ke? Mama macam tak sihat je. Tak adalah, mama penat sikit. Allah, baiknya anak. Kan? Tengah lipat kain. Aduh. Banyaknya kain nak lipat. Berbakul-bakul. Aduh. 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 Sambil lipat tengok bakul. Aduh. Macam tak luak kain. Sudahnya dah lipat tu masuk dia nak bakul. Aduh. Tiba-tiba datang suami. Datang suami duduk di belakang isteri dia picit dia. Sial ni si abang. Oh. Bau. Bau petai. Oh. Ya Allah. Kan? Bahagia tak? Bahagia. Abang. Abang pun penat kan? Kenapa? Tak boleh ke macam tu? Ekspresi Ustaz gue suka banget ya. Abang jangan sentuh saya. Lah salah ke abang nak picit belakang si abang? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit lepas tu niat berubah. Tengok. Saya banyak lagi tak settle kain ni. Pada yang confused, tanya yang faham. Penatlah nak explain semua. Okay, seterusnya. Yang kena ada, accountability, kebertanggungjawaban. Oh. Dalam pejabat. Sakit banget kepala cuy. Ah, itu yang menjadi masalah buat saya. Ya. Kalau mereaksi Ustaz terlalu apa terlampau lama, sakit banget kepala cuy. Kena kelakar terus gitu ya. Jangan saling menyalahkan. Kalau memang salah kita. Oh memang adalah silap di department saya ni. Sepatutnya kita kena buat macam ni. Saya minta maaf tuan. Mengaku je senang. Kita nak settlekan. Semua salahkan orang. Ibarat bangau, oh bangau, kenapa kau kurus? Kenapa bangau kurus? Ini bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang besar. Hujan tak turun. Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Hujan tak turun. Perut dia sakit besar.
Nasi mentah, Zah. Gue nggak hafal ini. Kayu api basah kenapa? Karena hujan, hujan turun. Turun. Hujan turun, Zah. Kata panggil, Zah. Kata panggil, ya. JKA Sarawak masih ingat lagu tu. Gue enggak ingat lagu ini. Aku saja je testing. Bagi uyu aku menjawab. Walaupun kau tahu jawapan tu tak logik, kau jawab juga. Sejak bila hujan turun Bakata panggil? Ya, kalau difikir ya, enggak logik ya. Tapi ada lagu itu ya. Hujan turun. Lepasnya apa? Tapi lagu tu sebenarnya mengajar kita tentang tanggungjawab. Ya, akhirnya ular ya. Mengaku memang makanan aku. Diulang 3 kali. Memang makanan aku. Ada satu yang telah dipadamkan. Ujung tu rekod dia. So what? Orang tak tanya soalan. Bila dia mengaku dah tanya, tak tanya soalan, kita dah tahu masalah dekat mana. Yang kebau perut sakit makan nasi mentah. Kau pergi cari nasi mentah tu pasal mi kolok banyak, apa banyak, rasa sawak banyak, mi mentah, apa nasi mentah tu kat ni balonnya. Lepas tu perut sakit, ambil tak gebam, sapu, settle. Parah betul lah. Jawab tu beriuh menjawab tu, saya saja tunjuk tadi, semua jawab. Maknanya accountability. Seterusnya yang kena ada, responsif, respon positif terhadap apa yang diamanahkan pada kita. Jangan, tak bolehlah, susahlah. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan begitu juga kena ikhlas dalam melakukan kerja kita. Kita buat kerja bukan mengharapkan ganjaran daripada manusia, tapi mengharapkan Tuhan memberikan kebaikan pada kita. Itu paling penting. Pada yang non-Muslim pun saya percaya, itu yang dia orang percaya, yang kamu semua percaya. Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita. Buat kebaikan banyak-banyak. Yeah? Dan begitu juga, dalam kita nak menjadi luar biasa, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Yeah. Tengok handphone. Dulu daripada besar, dia kecil, jadi gigi biru, letak dekat telinga. Halo. Okay. Yeah. Gila, jangan pakai di kawasan pedalaman. Kesian, muda-muda dah gila. Yeah. Kan? Kemudian kan? Dalam bab cepat kecepatan teknologi ini, tiba-tiba dia besar balik. Telefon ni dah mula membesar. Ambil gambar. Besar iPad. Dulang telefon. Sekarang punya zaman dah berubah. Kan? Siapa sangka perubahan begitu cepat sekali. Teknologi kereta pun start. Mesin aja berhenti. Dahsyat kereta sekarang. Kan, tepuk. Tak, buka bonet. Dahsyat, tak dahsyat sekarang. Kan ada dekat belakang tu, lalu kaki je. Ya. Oh, terbuka bonet. Oh, kaki pun masalah. TV dengan skrin TV sekarang ni, pakai mata je boleh ulah, bila kita tukar. Skrin TV tu ikut mata. Kan dekat handphone dulu kan pernah buat? Ya. Yeah. Yeah, oh, terlupa lah kena dia tu sorang-sorang. Teknologi. Zaman sekarang kan? Kita tak pernah sangka anak-anak kita belajar di sekolah pun dah belajar secara online. Hari tu. Kan? Kalau saya lah Menteri Pendidikan. Dengan ini saya mengumumkan bahawa sebagai Menteri Pendidikan, saya mengumumkan penghapusan skim pinjaman buku teks. Buku teks, ya. Dan kita tukar kepada skim pinjaman tablet. Lebih ke tablet sekarang. Setiap tahun, tak darjah satu, tahun satu, satu tablet. Setiap seorang. Bagus tahun sih, dua, tahun tiga, saya, tahun empat, ya? Tahun lima, enam. Dan dalam tablet itu, siap install buku teks yang terbabit. Jadi cikgu pun senang. Okey, kelas, tolong buat latihan nombor 3 dalam folder nombor 4 sebelum tengah malam, email kat saya. Betul tak? Dan begitu juga saya umumkan bahawa
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan pastikan bekerjasama untuk pastikan selewat-lewatnya bulan 12 tahun ini kita telah menyediakan wifi percuma pada setiap kampung-kampung dan taman-taman perumahan. Sebenarnya yang dicakap Ustaz terasa ya? Masa tu barulah tak ada macam korang hari tu. Kenapa tak on camera? Dah habis data. Iya. Betul tak? Ayat anak-anak masuk kita akal sih ya, kalau sudahnya cikgu tu sorang-sorang aja mengajar. Kesian betul. Tutup kamera sebenarnya main game. Ada? Tu saya respect di Sarawak. Allah, you all dengan kesusahan-kesusahan kawasan pedalaman ni saya tengok. Ada yang bawa anak masuk hutan. Naik bukit tu bukit. Jadi, semata-mata nak buka WhatsApp cikgu. Jadi Indonesia juga begitu cikgu. Di Miri. Ada waktu satu case pandemi. Ya? Buat homework. Tidur dalam hutan. Dah siap baru jalan balik ikut hutan tu balik ke rumah. Itulah. Pada yang duduk di bandar tak bersyukur tak tahulah. Itu sebab kalau saya umum macam tu. Cukuplah buku teks yang bawa banyak macam tu lah. Bawa tablet saja. Baru dia steady. Zaman ni. It's about time. Kan? See the lake, I can speak English, you know. Yeah, yeah, yeah. Don't provoke, you know. Tapi betul. Sebenarnya kita kena fikir practicality ni itulah dia. Eh? Tapi kalau difikir lagi, kalau di kota mungkin cocok gitu ya. Tapi kalau di pedalaman, di desa-desa butuh masa. Sebab tablet itu kan cepat rusak gitu ya. Kena cepat. Zaman ni zaman cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Tengok masa tu. You all ingat tak zaman kegemilangan dulu? Waktu Tan Sri S. Sami Velu. Ingat tak? Puh, dia kalau bercakap, confident. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari pos semalam sampai. Nak berhenti pos main tu. Gila betul. Macam mana nak buat? Cepat banget. Hari ini pos semalam sampai. Kalau Barack Obama dengar ke Donald Trump dia telefon. Macam mana ni? Wah. Bayangkan hari ni pos semalam sampai. Eh, aku dah apa dah suat tu tadi? Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Rupa-rupanya maksud dia hari ini pos satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Ingat tak masa yang kompleks mahkamah KL runtuh siling tu? Macam mana boleh siling ni runtuh ya? Datuk Seri? Memanglah ni manusia bikin bukan Tuhan bikin. Macam tu. Betul juga dia jawab tu. Betul ya, betul. Tapi ya? Kalau zaman ni kau jawab macam tu memang viral lah kan. Tak adalah kan, tapi kita rindukanlah suara tu sebenarnya. Jadi sebenarnya hadir pada peluang-peluang yang ada. Contoh dengar ada seminar datang, ada majlis ilmu datang, ada puan-puan baru datang, ada kursus-kursus yang perlu kita pergi. Pergi. Bila isi barang SKT, kursus-kursus yang diperlukan, jangan salinkan kawan punya. Kau ingat bagian Asia tak perasan? Lepas tu kau dihantar pergi kursus tu kau marah. Kenapa asyik kursus ni? Kau ikut kawan-kawan kau punya. Pergilah seminar kursus-kursus yang boleh meningkatkan pengetahuan kita. Ketiga, apply. Jangan cakap saja kita kena buat. Kelima, seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Contoh, aku rasa aku nak enhance lagi knowledge aku ni. Macam mana? Caranya aku nak sambung belajar. Boleh, tak ada masalah. Sambung belajar. Nak buat degree, nak buat master, nak buat PhD, buat. Tak ada masalah. Sambil kerja buat. Hujung minggu buat kelas online, boleh buat. Buat thesis, boleh. Tak ada masalah. Sebab kata orang cantik teluk pantainya landai. Cik. Tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera. Lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Kewah. Pengen banget gua belajar seperti itu ya. Maksudnya pantun itu pantun kah atau apa sih? Ya pantun ya, seperti itu ya. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk pribadi dengan tugas. Kayak keren aja time gitu tugas, ya. Tugas betul-betul. Time kerja, kerja betul-betul. Bila dekat rumah, jaga hal ehwal rumah tangga betul-betul. Betul profesional. Jangan ingat profesional tempat kerja je. Dekat rumah pun profesional. Jangan buat kerja waktu dekat rumah. Boleh buat kerja melainkan dah selesai urusan rumah, baru buat kerja. Fikirkan yang bergerak-bergerak dalam rumah tu. Jangan layan benda mati ni kat rumah, pegang remote. Dekat rumah layan benda-benda hidup. Anak-anak kita. Isteri kita. Layan. Suami kita. Abang,
Abang okey ni, kerja macam mana okey? Penat sikit lah. Tahu lah nak cakap. Ada je kerja sekarang. Yeah. Cik baiklah ada ceramah ni. Yeah, yeah. Jadi kurang sikit kerja. Enggak, dia macam ni. Saya untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya boleh tahu tahap level stress you all dengan cara you gelak. Nak runtuh bumbung ni gelak tu. Mana you all stress kerja? Tapi mudah-mudahan hari release lah sikit. Kan? Saya okey je. Kita jangan fikir pasal orang. Jangan fikir pasal orang. Pasal diri kita, kita buat yang terbaik. Nak puaskan hati orang sampai bila tak boleh? Saya pergi ceramah kan dekat Semenanjung tu kan. Bawa kereta besar. Oh, belagak kereta besar. Bawa kereta Azia. Susah hidup sekarang. Azia lah. Kita nak puas hati orang tak boleh. Saya ni Azia baru ni ceramah di UTM Skuda. Bukan UTM Jalan Semarak KL. UTM. Lepas ceramah, saat kita jalan kaki saat pergi ni, tengah-tengah staff nak kemas barang apa semua, saya pun masuk pergi ke UTM Residence Hotel. Jamuan di sana. Jadi staff saya bawa Azia parking dekat depan hotel. Bila kami balik, kereta penceramah kena klaim. Salah ke aku ni Azia? Tapi tak apalah, tunggu kenyap. Tak apa, tak apa. Minta maaf. Kita buka sekejap. Tak apa, saya okey je. Saya faham. Naik kereta. Pergi ceramah dekat Kuantan. Hotel Butik Kuantan. Untuk TM. Telekom TM. Sampai kat sana. Ui, kereta kotor ni. Kau pergi basuh lah kereta tu. Lepas tu kau datang ambil kau balik. Okey, bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang TM ni. Oh, steady start ni. Jauh-jauh datang naik Grab. Oh, kereta aku tu. Dia boleh cakap Grab mentang-mentang Azia tu. Tu belum cerita ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz-ustaz, nanti lepas tol start berhenti kan, kita akan escort start sampai kat perumahan polis. Dua motor peronda, satu kereta polis private escort Azia. Yang kena escort lagi kecil daripada yang escort. Kui rasa macam menteri, ketapi-ketapi semua. Dengan sadar, semua orang cakap, woi dia, dia escort Azia tu tak? Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis. Tapi ada aku kisah, tak payah pedulikan. Yang penting kita tahu kita di mana. Betul? Kita susah ke, kita apa, kita dengan keluarga kita. Harusnya, apa namanya, perusahaan Azia ini harus, apa namanya, memberikan sedikit rezeki buat Ustaz ya. Karena nama Azia itu selalu disebutkan Ustaz ya, dalam ceramah gitu ya. Betul tak? Ha, biarlah orang cakap, kau ni naik motor je, biarkan. Aku bahagia. Aku naik motor hari-hari aku boleh peluk suami aku. Itu je dapatnya. Tak apalah. Yang penting bahagia. Betul? Itu sebab umur yang kau sibuk nak kurus apa besar? Biar dia. Gemuk-gemuk. Kegempal. Tak apa. Peluk tu. Zop, sedap. Yang kurus-kurus tu. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Betul tak? Kau tanyalah orang lelaki. Dia kan suka sangat yang kurus tu. Ya, yeah, betul, betul. Saya juga begitu je. Suka yang gemuk. Tengok, ya. Tengok. Petikai, petikai. Seterusnya, iltizam. Berazam kita buat sungguh-sungguh nak buat yang terbaik. Seterusnya, organize, susun atur strategi kita dan letakkan niat yang baik-baik. Hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan fikir nak jadi kaya. Macam saya kata tadi. Tapi fikirlah untuk bahagia. Kenapa? Kerana akhirnya kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul, betul, betul. Biarlah kita bahagia. Itu yang penting. Biarlah rumah kita rumah. Rumah apartmen. Dia orang rumah bungalow. Banglo ya, bunga. Bungalow. Banglo lah. Banglo. Biarlah. Waktu sunyi tak ada orang, sunyinya tetap sama. Kadang-kadang duduk apartmen, duduk maflet, tak sunyi pun. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah.
Ingatkan rumah kami. Gue baru dapat segininya ya, kelekarnya ternyata. Rumah kita rupanya. Biarlah wallet kita. Karena kesepian banget. Wallet kita tak macam dia. Wallet dia mahal, RM5,000. Wallet kita RM50. Bukan boleh masuk almari. Masa duit tebal-tebal tak boleh lipat. Kau nak? Cukuplah. Biarlah jam tangan dia RM50,000. Jam tangan kita RM50. Masa yang ditunjukkan sama. Betul-betul sekali. Ya? Benar yang cakap bila Ustaz. Bila pergi seminar kat luar negara, yang duduk kat depan ni dapat duduk business class. Contoh. Kita duduk ekonomi. Syukur waktu berlepas, waktu mendarat. Sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Tak pernah lagi. Malahan aku seronok duduk belakang dengan pemugari tu. Kacang dah kacang, kacang. Boleh minta banyak kali kat bisnes tu. Jangan mungut, banyak betul kain nak lipat. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Baru tempah baju ni tahun lepas, dah tak muat. Syukur tu tanda cukup makan. Isteri aku ni, ya Allah, banyaknya cakap. Syukurlah sekurang-kurangnya dia di rumah menanti kita walaupun dibising. Dia masak untuk kita. Betul-betul. Tepuk tangan kau belakang, ya? Jangan mungut. Suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Bukan di sebelah orang lain. Kau dukung yang ini, ya? Kau dukung yang ini. Mana nak? Ha. Ha, dia dapat nanti. Ha, seorang lagi. Ah, dia tak boleh tidur kalau tak dengar you dengkur tau. Orang lelaki ni sebenarnya sebelum dia kahwin dulu, dia tak pernah dengar dia berdengkur. Tapi semenjak kahwin, dia boleh terperanjat dengan dengkuran dia sendiri. Benar ya, saya pernah mengalami hal itu cuy. Saya tiba-tiba aja apa berdengkur, saya kaget sendiri gitu ya. Oh ternyata saya gelak tu pernah berlaku tu. Dia tu banyak dengan dengkuran sendiri, bayang. Pernah. Iya tak, sebab lelaki ni dia level penat dia lain. Orang perempuan kalau dia dengar dia punya dengkur tu, seni dengkuran ni kita kaji dah. Dia kalau bunyi dengkuran tu, yang pertamanya dia bunyi tu, dia mengunyah tu. Nyam. Makan apa pula laki aku ni? Ada yang bunyi mengasah gigi. Krik-krik. Tajam gigi ni. Kan? Ada yang bunyi sombong kapal. Mungkin lama duduk di pelabuhan. Sampai pagi itu. Besok isteri tanya, "Bak, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Bunyi yang paling popular apa tahu? Bunyi vibrate. Betul tak? Dia yang lagi penat tu, dia ada bunyi hujung tu. Sikit je. Betul tak? Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Orang perempuan, saya tanya betul-betul. Pernah tak kita, suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak sebab tak boleh tidur? Pernah tak?
Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni bang? Tapi yang lagi penat tu dia sampai dekat climax dia. Climax tu maknanya chorus dia, dia macam tercekik tu. Ujung tu lepas tu dia senyap sampai pagi. Isti pun letak kat hidung. Hidup lagi. Ada satu makcik tu dekat Rembau di Negeri Sembilan, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tinggalkan pakcik kau, waktu tidurlah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi, mulai malam ini, kalau dengar bunyi dengkuran suami, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu. Jadi kita pun okey. Ya? Jadi niat kita baik. Dan pesan-pesan akhir saya nak beritahu. Ini masih panjang. Yang pertama, ingat tadi yang Prophet Muhammad sebut tadi. Hidup kita ni sementara, nak beritahu. Jadi jangan kita habiskan kesementaraan itu dengan buat benda-benda yang tak baik dekat tempat kerja. Jangan. Sekarang ni kerja, ada yang nak kerja 10 tahun, 20 tahun pun ada. Tinggal dalam 10 tahun, 15 tahun, ada yang tinggal 7 tahun. Tak sampai 10 tahun nak pencen. So biarlah kita pencen dengan flying colors. Yang tidak menyusahkan orang lain, menyukarkan orang lain. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, rezeki yang kita dapat walaupun sikit tapi cukup. Malahan boleh berkongsi dengan orang lain. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi ni. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia hidup. Kurang masalah. Masalah ada tapi boleh diselesaikan. Ketiga, apabila anak berjaya dalam bidang dia. Dalam subjek, 10 subjek dia ambil dapat 13 A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A. Dalam bidang kemahiran, dia pandai. Dia pandai ni. Dia tengok, dia tahu aircon tu belum on ke dah on. Itu tak payah belajar pun boleh tahu. Tak kisahlah mana dia pandai. Anak kita tak menyakitkan hati. Keempat, kita senang di tempat kerja dan menyenangkan orang lain. Orang lain pun senang dengan kita. Itu tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah untuk taat perintah Tuhan. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Ada je tetamu datang rumah. Itu tidak termasuk yang tin-tin-tin shopping. Itu tak termasuk. Itu engkau yang order. Dan yang ketujuh, doa kita senang dimakbulkan. Itu tanda keberkatan rezeki. Oh, ingat, dunia ini adalah sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jangan kita kejar sangat. Yang paling penting, kejar kebahagiaan. Membahagikan orang lain. Itu yang penting. Inilah gelak yang paling kuat korang gelak hari ini kan. Kesian tengok mana you stress. Ada yang dah pegang perut dah. Betul, gua merasakan itu. Jangan main-main, siapa yang baru beranak tu buka jahit tau, jangan main-main. Jadi, ingat satu lagi dia katakan, kalau nak berjalan jauh, kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Betul. Kerjasama dengan tim. Malam ni pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, abang jalan dengan Melo. Apa? Melo? Melur? Apa? Melo? Malam ni pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Ya, betul. Tapi kalau abang nak jalan jauh, abang jalan dengan Melo. Melo itu apa ya? Dan satu lagi, ingat hidup kita ni adalah antara birth and death. B dan C. Birth and death. B dan D. B dan D. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Di tengah-tengah antara B dan D ada C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Happy,
nak menyakitkan hati orang, nak mengejarkan orang, dengki orang, tak habis-habis, buat apa? Biarlah kita berbahagia dengan kehidupan kita. Jaga amanah elok-elok, kerja baik-baik. Mudah-mudahan JKR menjadi organisasi yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan. Okay. Yeah. Kau banyak sangat fikir. Nak tepuk berfikir dulu. Tanya. Dia tepuk. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Jangan stres-stres. Biasalah. Kerja memang stres. Mana ada kerja tak stres? Kalau tak ada stres, kita takkan boleh buat kerja. Kena ada stres tu baru kita nak buat kerja. Pasti ada. Yeah? Kerja-kerja-kerjain. Kerja yang terbaik. Mudah-mudahan. Percaya ada hikmah kebaikan Tuhan nak bagi dekat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bak kata orang sepanjang pada itu paling melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Keren banget ya. Tenang-tenang idea laut ya? Sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak JKR Sarawak menyemput. Rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Okay. Thank you, terima kasih. Okey cuy, itulah tadi ceramah atau motivasi yang diberikan oleh Ustaz Syamsul Debat yang menurut saya untuk video kali ini tuh lebih ini ya. Ustaz kayaknya memang moodnya bagus di sini cuy. Jadi penyampaiannya itu lebih di sini yang suka. Saya suka ya. Ustaz di sini memberikan penyampaian dengan banyak ekspresi gitu ya. Banyak memang perkataan Ustaz, kalimat Ustaz yang diucap di sini tuh yang pernah saya tengok. Pernah saya dengar gitu ya, sudah banyak banget. Tapi di sini tuh kayak ini ya, kayak apa ya, moodnya tuh bagus aja gitu ya. Ya pantasan lah viewnya di sini tuh agak banyak ya. Saya penasarannya itu sebenarnya dari mat kilaunya itu cuy ya. Ternyata kalimat yang sering dibawakan Ustadz itu dirubah sedikit. Jadi diisi dengan kata mat kilau dengan apa Adiputra gitu ya. itu yang agak berbeda di video kali ini cuy. Tak tahu kenapa cuy ya, setiap mendengarkan Ustadz ceramah itu kayaknya saya memang gak bisa mendengarkan Ustadz ceramah sampai terlalu lama gitu ya. Karena saya orangnya kan mudah terhibur. Jadi saya tertawa itu kayak ini udah gak bisa kontrol gitu. Sakit banget kepala saya cuy ya. Saya tadi pakai sudah pakai minyak ini ya. Sakit banget ya. Oke cuy, dan mungkin itu aja cuy ya. Saya gak bisa banyak cakap di sini cuy. Saya sakit kepala banget ini. Parah banget, betul-betul sakit banget ini cuy. Mungkin itu aja, kalau memang saya ada salah atau saya tertawa berlebihan atau menyinggung korang, tolong dimaafkan cuy ya. Dan saya harap korang terhibur ya bersama saya tengok video Ustadz. Saya sampaikan sekali lagi cuy ya, saya mereaksi Ustadz itu bukan semata-mata ingin, bukan untuk menghibur diri saja cuy, tapi memperdalam ilmu juga gitu ya, memperdalam pengetahuan juga gitu cuy ya. Pengajaran yang lebih penting sih sebenarnya cuy, kalau kita mendengarkan ceramah seperti ini cuy ya, ceramah atau motivasi cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.